Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, hari ni kami nak bawa jalan-jalan dekat taman bunga kami. Taman bunga kami ni kecil je tapi penuh dengan pokok lah. Pokok bunga yang setengah kami tak tahu nama dia. Okay, macam pokok bunga ni kami hanya panggil pokok corong saja. Pokok corong kuning, pokok corong purple, pokok corong orange. Okay, kita ronda-ronda dulu. Nanti kita tengok apa yang ada kat sini. Okay. Okey, kita tengok dulu. Okey, kami ada 5 purut kat sini. Dah selalu berbuah pun. Okey, 5 purut tu dia bergantung dengan pokok corong kuning ni. Okey, kita jalan lagi. Ada buah nona. Ha, ni dah boleh ambil dah ni. Ha, kadang-kadang tak sempat nak makan sebab burung dah makan. Tapi tak apalah, rezeki depa kan. Lepas tu jalan lagi ada pokok daun kari. Ha, daun kari kami ni dah besar dah pokok dia. Kadang-kadang ada buah dia pun. Lepas tu dia melilit dengan bunga morning glory seri pagi. Dengan corong putih. Cantik kan warna dia. Ha, ni pokok. Pokok ni kami tak tahu nama. Tapi kami suka sebab dia warna orange yang terang macam ni. Ha, ni bahagian tepi lah. Lepas tu tanduk rusa. Ni kami panggil tanduk rusa. Okay, lepas tu ada pokok kunyit sikit. Ha, senanglah kita nak merendang. Dengan sirih. Sirih ni ada 3 jenis tau. 3 jenis ni contoh dia ada yang boleh makan. Ada yang untuk berubat saja. Okay, lepas tu kita jalan sikit lagi. Ada pokok anggur. Ni bergayut dekat kami punya koridor ni. Tingkap ni. Dah pernah berbuah dah pun. Okay, ada bawah-bawah tu. Ada pokok bayam Brazil dengan daun kaduk. Okay, ni taman bunga saja tau. Nanti kita jalan-jalan dekat kebun sayur kami pula. Okay. Kami macam biasalah hiasan-hiasan sikit. Lupa nak bagi tahu daun pegagau banyak tapi bersepah sangat lah. Okey, nanti kita jumpa kat kebun sayur, okey? Hiasan dia simple saja sebab kami guna bahan yang ada dekat rumah saja pun. Okey, yang ni daun cekur, tahu kan? Okey, jumpa lagi.